Isso. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah, Pak. Sehat semua. Ada mungkin yang dari kelas ini yang kena Omikron enggak? Enggak ada ya? Mana ada kabar yang tahu teman kita satu kelas ini yang mengalami terpapar virus? Enggak ada. Insya Allah tidak ada, Pak. Enggak ada ya? Ya, bagus. Berarti semua jaga kesehatan yang baik. Oke. Ya, kita akan memulai pembelajaran kita. Apakah sebelumnya adakah hal-hal yang perlu didiskusikan? Jadi kita yang sudah kita bicarakan adalah mengenai apa namanya koordinat lengkung sama operator vektor ya. Nah, apakah ada yang perlu ditanyakan dari situ? Kalau tidak ada, saya akan melanjutkan mengenai integral vektor. Bagaimana? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Oke, jadi saya akan membicarakan mengenai integral vektor ya. Ya, ini bisa Anda pelajari. Ini saya ambil dari vector analysis ya, yang buku terakhir yang saya share ya, vector analysis yang Murray Spiegel yang pengarangnya, Sum Outline Series. Itu bisa dipelajari di situ mengenai vector integration, integral vector ya. Apakah ada perbedaan dengan integral biasa? Ya, ada perbedaan tapi tidak terlalu besar perbedaannya. Hanya bahwa di sini ya vektornya tetap kita pertahankan. Jadi seperti di sini Anda lihat ordinary integral of vector. Jadi pengintegralan vektor secara yang biasa, yang ordinary ya. Jadi kita misalkan sebuah fungsi U, RU. Ya, U-nya tentu variabel bebasnya, R-nya adalah fungsinya. Jadi kita karena dia sebuah vektor, dapat kita nyatakan dalam koordinat kartesius sebagai R1U I ke arah I, sumbu X, dan R2U ke arah sumbu Z, ke arah sumbu Y, dan R3U secara sumbu Z, yaitu K. Adalah suatu vektor yang tergantung pada satu variabel U, ya, variabelnya U. Nah, tentunya nanti kalau kita lihat ya variabelnya X, Y, Z, ya. Di mana R1U, R2U, R3U adalah fungsi-fungsi yang kita anggap kontinu dalam interval tertentu. Sehingga integral dari RUDU itu sama dengan, nah U-nya di sini berarti apa? DU di sini berarti vektor. DU-nya itu adalah vektor. Sebab
Di sini harus vektor dengan vektor ya. Jadi berarti apa? Ini tentunya dot ini. Ya dot. Jadi ini menjadi apa? R1U DU ke arah I ditambah R2U DU ke arah J. Ditambah R3U DU ke arah K. Nah, jadi ini integralnya sudah merupakan apa? Integral dari fungsi biasa yang non vektor ya. Jadi hanya di sini muncul I-nya, J dan K penyatakan vektor. Jadi bagaimana R1U, R2U, R3U. Jadi DU di sini bukan lagi sebagai vektor. Tapi kalau DU di sini, DU di sini itu adalah vektor. Ini vektor ini. Ya, jadi DU-nya itu apa? DU-nya itu sama dengan DU1I ditambah apa? DU2J ditambah DU3K. Jadi itu sama dengan sebetulnya seperti ini. Kalau kita nanti itu DR ya, perpindahan DR. DR itu kan berarti ini vektor ini ya, D vektornya. Berarti DR itu kan sama dengan apa? DXI ditambah apa? DYJ ditambah apa? DZK. Begitu. Oke, jadi seperti itu ya. Ini integral vektornya. Nanti kita lihat dengan soal-soal, dengan contoh-contoh soal. Dan itu disebut sebagai apa? It's called an indefinite integral. Disebut sebagai integral tak terbatas. Karena tidak ada batas integral, batas atas dan batas bawah. Jika ada vektor SU sedemikian sehingga RU itu adalah DDU dari SU, maka apa? Ya ini berubah menjadi RU-nya kita ganti nanti berarti hasilnya adalah apa? Ya RU-nya itu DDU dari SU menjadi apa? DSU, integralnya menjadi SU. Gitu. Ya, jadi integral RUDU menjadi integral DDU dari SUDU sehingga apa? SU plus C. Di mana C adalah suatu konstanta sembarang yang semua merupakan suatu vektor tentunya. Karena harus vektor bisa ditambahkan dengan vektor. Vektor dengan skalar nggak bisa ditambahkan ya. Skalar dengan skalar atau vektor dengan vektor. Di mana C itu adalah sembarang konstanta vektor yang bebas daripada U. Jadi tidak merupakan fungsi dari U, jadi konstanta vektor aja. Di definite integral, jadi kalau integral tertentunya ya berarti dia ada batas bawah dan batas atas. Maka dia menjadi integral dari A sampai B, RUDU sama dengan integral DDU dari SUDU berarti menjadi apa? SU dari batas bawah. U-nya dari A sampai B, maka dia menjadi SB min SA. Ingat, S itu adalah suatu fungsi vektor, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, nanti yang banyak akan kita pakai ini aplikasinya adalah di dalam fisika kita sebut itu sebagai integral garis. Kalau dalam fisika itu nanti kita pakai dalam usaha ya, usaha. Integral garis. Integral garis kenapa disebut integral garis? Karena kita harus mengikuti garis untuk mengintegralkannya. Oke, jadi di sini integral garis itu RU-nya itu. Perhatikan, sekarang R-nya huruf kecil.
Jadi sebuah vektor ya, RU-nya itu sebuah vektor, yaitu XUI plus YUJ plus ZUK, di mana RU adalah vektor posisi yang tergantung pada X, Y, dan Z. Ya, jadi U-nya itu adalah X, Y, dan Z. Atau dia menjadi sebuah parameter. Menyatakan sebuah kurva yang menghubungkan titik P1 dan P2. Jadi artinya di situ R itu adalah vektor posisi yang menghubungkan titik P1 dan P2. Di mana U sama dengan U1, U berarti U1 itu sama dengan X kalau di dalam koordinat kartesius, U2 itu sama dengan Y, dan U3 sama dengan Z. Jadi misalkan A, X, Y, Z sama dengan A1I, A2J plus A3K. Di mana A1 tetap fungsi dari X, Y, Z, A2 juga fungsi dari X, Y, Z, dan A3 tetap fungsi X, Y, Z. Adalah suatu vektor, fungsi vektor, posisi yang didefinisikan dan kontinu pada kurva C. Maka integral garis yang komponen A sepanjang C dari P1 ke P2 adalah integral A dot dr. Dot di sini, integral A dot dr dari P1 ke P2. Nah itu tidak lain adalah integral A dot dr melalui kurva C yang menghubungkan tadi P1 dan P2. Jadi C itu adalah kurva yang menghubungkan P1 dan P2. Dan itu sama dengan kalau kita integralkan, kalau kita jabarkan itu, maka didapatkan menjadi apa? Integral C A1 dx A2 dy plus A3 dz. Jadi seperti kita ketahui bahwa apa? Karena dia ini perkalian dot, maka dia akan menjadi apa? Skalar. Jadi hasil integral dari skalar ini. Nah nanti kalau di fisika ini kita sebut apa? Usaha. Usaha itu sama dengan integral dari apa? F dot dr. Dan ini akan menjadi integral daripada apa? Fx dx F1 F1 dx ditambah apa? F2 atau sebetulnya Fx komponen X ke arah komponen F ke arah sumbu X dot D kali DX ditambah komponen F ke arah sumbu Y DY ditambah apa? Ditambah komponen Z ke arah sumbu Z. Nah, yang menjadi permasalahan di sini adalah pada saat kita mengintegralkan terhadap X. Nah, sedangkan F1 itu, Fx itu, komponen F ke arah sumbu X tetap merupakan fungsi dari apa? X, Y, Z. Demikian juga apa? Fy, komponen F ke arah sumbu Y tetap merupakan fungsi dari X, Y, Z. Demikian juga komponen F ke arah sumbu Z, fungsi dari Fx, Y, Z. Sedangkan di sini kita lihat variabelnya, variabel integralnya adalah X. Nah, bagaimana mengintegralkan itu? Apakah menganggap Y dan Z-nya konstan kalau diintegralkan ke X? Ya tidak. Tergantung daripada kurva itu tadi. Jadi tergantung pada garis yang dilalui. Apakah dari persamaan garis itu dapat dicari Y fungsi X dan Z fungsi X dan seterusnya. Itulah yang kita sebut integral garis. Jadi artinya untuk menyelesaikan integral ini, kita harus apa? Kita harus menggunakan garis C. Garis C ini. Jadi C ini harus kita cari apa? Ya bisa ke parameter X sebagai fungsi T dan sebagainya. Nah ya nanti akan kita lihat dengan contoh ya. Inilah yang kita ya. Sekali lagi kenapa disebut integral garis? Karena untuk menyelesaikan integral ini kita harus menggunakan kurva C, persamaan dari kurva C. Jika A itu adalah gaya
pada suatu partikel yang bergerak sepanjang kurva C, maka integral ini disebut sebagai usaha, work down by the force, gitu ya. Jika C adalah merupakan suatu kurva yang tertutup, which we suppose is simple closed curve, jadi kita andaikan merupakan suatu kurva yang tertutup secara sederhana, yaitu kurva di mana tidak ada perpotongan antara kurva itu sendiri, garis kurva dengan kurva itu di setiap di sembarang titik, maka integral sepanjang C itu akan berubah menjadi seperti ini. Jadi ini perhatikan, ini adalah simbol daripada kurva tertutup tadi. Jadi dari titik A akan kembali ke titik A seperti ini. Inilah kita sebut close curve C. Jarum jam atau berlawanan arah jarum jam itu akan berpengaruh ya. Jadi ini sekali lagi simbol lingkaran yang ada di integral inilah yang menyatakan apa? Close curve. Jadi close integral. Integral tertutup. Jadi dari titik A ke titik A. Jadi kalau dalam fisika kita bisa saja membawa suatu benda, kita dorong dari satu titik, tapi kembali lagi ke titik itu, usahanya berapa? Apakah nol apa tidak? Kalau di fisika yang Anda pelajari, bagaimana itu? Coba silakan dijawab. Kalau kita mendorong benda dari titik A, kemudian kembali ke titik A itu, usahanya berapa? Apakah nol apa tidak? Karena kalau dari titik A kembali titik A itu kan berarti tidak ada perpindahan. Itu perpindahannya nol. Apakah usahanya nol? Gimana menurut Anda? Iya, Pak. Nol, Pak. Apa iya? Ya, karena tidak ada perpindahan, Pak. Perpindahannya nol. Iya, tapi itu tergantung apakah gaya ini kan gaya yang bekerja pada benda. Jadi bukan hanya gaya dorong yang ada, bisa saja ada gaya gesek. Kalau ada gaya gesek, apa usahanya nol? Ya enggak. Kan nanti kalau kita lihat ini, berarti nanti kalau kita buat itu nol, tidak ada perpindahan, berarti nanti disitulah terjadi berlaku hukum kekekalan apa energi. Tapi kalau ada gaya gesek, hukum kekekalan energi itu tidak berlaku. Jadi tetap ada usaha. Tapi yang diperhitungkan nanti F-nya itu adalah usaha gaya geseknya gitu. Jadi harus hati-hati ya. Di sini kan F yang diminta dituliskan di sini adalah apa? Sembarang gaya. Gaya apa saja yang bekerja pada benda. Bisa gaya dorong, tapi bisa juga resultan dari seluruh gaya. Seperti itu. Ya. Tapi nih sekali lagi yang perlu Anda harus pahami, simbol daripada lingkaran ini menyatakan apa? Bahwa kita melakukan integral ini sepanjang suatu kurva yang tertutup. Dari tertutup itu berarti dari A kembali ke A. Sembarang kurva, jadi tidak harus lingkaran. Bisa saja misalnya dari sini kembali ke sini, begini bisa. Itu juga kurva, ini C-nya. Kurva tertutup, jadi tidak harus lingkaran. Bisa sembarang begini, bisa begini, bisa. Dari titik sini ke titik sini gitu bisa. Itu ya yang perlu diperhatikan. Oke. Nah, ini mengenai teoremanya. Jadi di sini kita sudah ini sudah masuk fisikanya. Tapi kalau A-nya itu merupakan gradien dari suatu fungsi skalar, jadi A itu vektor, jadi seperti yang sudah kita pelajari daripada analisis vektor, bahwa apa? Kalau gradien itu adalah operator nabla bekerja pada suatu fungsi skalar, dan dia akan menghasilkan suatu vektor. Jadi kalau vektor A itu berasal dari gradien fungsi, di mana di dalam suatu daerah R,
yang didefinisikan dari X antara A1 dan A2, Y antara B1 dan B2, dan Z antara C1 dan C2, dan V itu adalah fungsi dari X, Y, Z, adalah suatu harga yang berharga tunggal dan kontinu pada daerah R tersebut, maka apa? Integral A dot dr dari titik P1 ke P2 itu merupakan suatu integral yang tidak tergantung pada C. Jadi tidak tergantung pada lintasan pada daerah R tersebut yang menghubungkan P1 dan P2. Itu teoremanya. Kalau demikian halnya juga kalau A itu adalah gradien fungsi, maka apa? Integral tertutup dari integral A dot dr itu sama dengan 0 gitu. Kalau ini apa? A sama dengan vektor A itu merupakan gradien dari suatu fungsi skalar. Gitu. Jadi pada suatu kurva tertutup C ini menjadi, sebetulnya di fisika ini Anda sudah dapat. Harusnya kalau Anda sudah belajar mekanika klasik, ya ini sudah ketemu ini. Begitu ya. Jadi seperti kita ketahui, ini di fisika. Apa syaratnya berlaku hukum kalan energi? Anda bisa, siapa yang bisa menjawab? Syarat apa yang diperlukan supaya hukum kekekalan energi mekanik itu berlaku? Jadi jumlah energi potensial dan energi kinetik di sembarang titik sama. Apa yang berlaku? Siapa yang, apa yang berlaku itu? Supaya berlaku hukum kalan energi, apa syaratnya? Gimana, ada yang tahu? Halo? Halo. Ini kok diam aja? Loh, gimana itu kok nggak ada yang menjawab? Izin menjawab, Pak. Nggak usah minta izin, langsung jawab aja. Oh iya, Pak. Hukum kekekalan energi mekanik itu tidak ada gaya lain yang bekerja selain gaya gravitasi, Pak. Selain? Selain gaya gravitasi. Itu dari mana Anda dapat itu, selain gaya gravitasi? Itu seingat saya, Pak. Ya jangan pakai ingatan, pakai teorema, pakai hukum, gitu loh, fisika kita bicara. Ini kan sudah ada ditulis di sini, kenapa kok Anda tidak bisa baca ini, besar banget ini ditulis. Ini. Ini syaratnya konservatif. Gitu? Jadi ini, kalau A itu sebuah vektor supaya integral ini sama dengan 0 ya, kurl dari ini kita bacakan kurl ini. Kurl dari A itu sama dengan 0. Karena A itu adalah apa? Gradien. Jadi berarti kurl dari gradien itu, kurl dari gradien itu sama dengan 0. Itu kemarin kan sudah dibahas itu di operator vektor. Ini. Jadi syaratnya adalah ini. Supaya berlaku hukum kalan energi, maka kurl F itu harus sama dengan 0. Gitu.
Kalau kur F sama dengan 0, maka berlaku hukum kalan energi. Artinya apa? Harga energi di setiap titik sama. Seperti itu. Oke? Jadi tidak hanya gravitasi. Sebab nanti tidak hanya gravitasi yang menghasilkan seperti ini. Memang gravitasi iya, kalau gravitasi pasti ini. Tapi tidak hanya gravitasi yang mengikuti ini. Ini diberikan suatu contoh, kalau RU sama dengan U kuadrat, U min U kuadrat kali I, ditambah 2U pangkat 3J, ditambah 3K, tentukan RUDU dan B, RUDU dari 1 sampai 2. Nah ini sebetulnya integral biasa saja ini. Berarti kita buat apa? U, integral dari U min U kuadrat I DU dan integral 2U kuadrat DU darah J. Jadi hasil akhirnya adalah seperti ini. Ya, jadi sini pengintegralan biasa saja, hanya muncul vektor I, J, K. Itu aja. Karena integral ini tidak dot ya. Kalau dot dia menghasilkan skalar. Karena tidak dot berarti apa? Ia tetap menjadi vektor. Nah sekarang kalau batasnya dari 1 sampai 2 berarti apa? Tinggal masukkan aja. U-nya 1, U-nya 2 dikurangi, masukkan U-nya sama dengan 1. Nah C ini adalah vektor dari C1I plus C2J plus C3K. Nah ini tentunya apa? Diketahui dari kondisi awal. Dari kalau kita melakukan integral berarti syarat awal berlaku. Pada saat misalnya T sama dengan 0, mula-mula benda berada di mana? Kecepatannya berapa? Percepatannya berapa? Kan begitu. Nah, untuk yang batas integralnya diberikan, ya tinggal masukkan aja. Seperti biasa saja. Ya, itu bagaimana pengintegralan secara vektor yang biasa, yang ordinary. Ini contoh duanya menyatakan percepatan dari partikel setiap saat pada t lebih besar sama dengan 0 diberikan oleh A sama dengan dv dt sama dengan 12 cos 2 ti plus 8 sin 2 tj plus 16 tk gitu. If the velocity v and displacement r are 0 at t equal 0, berarti ini syarat awalnya pada t sama dengan 0, r-nya akan sama dengan 0 dan kecepatan awalnya 0. Tentukan v dan r sebagai fungsi waktu at any time. Ya, jadi kita ketahui kan dari persamaan gerak itu apa? Dari persamaan gerak kita ketahui bahwa apa? V integral a dt itu, jadi kita integralkan a dt. Nah nanti kita berikan syarat awal, sebab dari setiap integral itu akan muncul apa? Konstanta. Jadi konstanta itu akan diperoleh dengan memasukkan apa? T-nya sama dengan 0. Demikian juga R, posisi itu adalah R itu integral V dt. Nah dengan memasukkan T sama dengan 0 nanti akan didapatkan posisi awal. Dengan di sini kalau sudah diketahui pada posisi awalnya diketahui apa? 0. Jika V velocity, jika the velocity and displacement r are 0 at t equal 0. Itu artinya pada saat awalnya mula-mula kecepatannya apa? Mula-mula benda diam dan berada di titik pangkal gitu. Nah, ini kalau kita kerjakan berarti tadi apa? V integral a dt, maka kita buat ini integral daripada seperti ini. Nah, ini didapatlah hal seperti ini. Nah, buat V-nya sama dengan 0 ketiga T sama dengan 0. Berarti T sama dengan 0, sinus 0 ya 0. Ya 0. Jadi ketahui itu kan apa? V-nya 0. Jadi 0 sama dengan 0 I. Di sini apa? Cos T, cos T-nya 0, cos 0 berarti 1. Berarti ini 4J. T-nya 0 ini, berarti ini tambah C1 sama dengan apa? Berarti C1 itu sama dengan apa? 4J.
Ini, jadi kita dapatkan harga C1 dari situ. Sehingga apa? Persamaan V-nya setiap saat itu menjadi apa? V sama dengan 6 sinus 2T kali I ditambah 4 cos 2T min 4 kali J ditambah 8 T kuadrat K. Inilah persamaan kecepatan setiap saat. Nah, karena V itu sama dengan dr dt, maka R itu integral V dt. Nah, ini integralnya seperti ini. Betul? Kemudian masukkan lagi syarat awal. Pada T sama dengan 0, R-nya harus sama dengan 0. Jadi kita dapatkan apa yang terjadi. Berarti ini 0 sama dengan 3I plus 0J plus 0J plus C2. Berarti C2 sama dengan apa? 3I. Sehingga R itu sama dengan 3 min 3 cos 2TI. Ya. Dan ditambah 2 sin 2T min 4TJ. Ditambah 8 per 3T pangkat 3K. Ini. Nah, kemudian contoh 3. Hitung integral dari A cross DA DT kuadrat DT. Nah, jadi A itu satu vektor. Nah, dari sini berarti ya ini harus kita pahami bahwa DDT dari A cross DA DT sama dengan A cross DDT dari DA DT menjadi apa? A cross D2A DT kuadrat ditambah apa? DA DT cross DA DT. Ini kan sudah menjadi rumus dasar. DA ini apa? Ini sama dengan 0. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan kenapa itu sama dengan 0? Ayo silakan dijelaskan kenapa DADT cross DADT sama dengan 0. Ayo. Gimana? Halo. Kok diam aja semua? Karena T-nya sama dengan 0 bukan, Pak? T-nya 0 dari mana? T-nya 0 ada diketahui T-nya 0 berapa? Kalau T-nya 0 ya untuk apa dibagi dengan 0? Gak bisa dong, ini kan turunan. I cross I berapa? I cross I berapa? Loh kok ini gak bisa dijawab? Gimana sih Anda? I cross I berapa? Min 1, Pak. Min 1 dari mana? Aduh, ini Anda kok bisa sudah ngambil pismat 2? Ini nggak ngerti gimana sih? 0, Pak. Kenapa 0? Penjelasannya 0 itu dari mana? Cos 90, Pak. Apa? Cos 90 dari mana muncul cos 90? Maksudnya sin 90. Sin 0. Maaf. Iya. Kan Anda definisi A cross A itu apa? Dia itu sejajar gitu, Pak. A cross A itu kan apa? Besarnya adalah apa? 0. A cross A
Waduh, jadi bingung saya. Ya, A, saya buat aja lah beda A cross B. Itu kan besarnya adalah sama dengan apa? A kali B, AB sinus theta, ya toh? Theta itu adalah sudut antara A dan B. Nah, kalau A dan B sama, kalau A dan A cross A, berarti tetanya berapa? Nol. Nol. Sinus nol berapa? Nol. Ya nol, jadi sesuatu nol. Kali nol ya nol. Makanya I cross I ya nol. A cross A ya nol. Nah, tentukan DA DT dengan DA DT arahnya sama itu. Vektornya sama kan? Jadi berarti apa? Ini dua vektor yang sama. Berarti apa? Pasti cross-nya 0 karena searah. Jadi ini 0 karena searah, jawabannya karena searah atau sama. Berarti dia tinggal ini. Berarti apa? Kita dapatkan bahwa DDT dari A cross A sama dengan A cross DA D2A DT kuadrat. Jadi ya gantilah ini dengan apa? Dengan ini. Jadi nanti seperti ini. Jadi A cross D2A DT kuadrat menjadi DDT dari A cross DA DT DT. Nah DT-nya tentu dicoret ini. Dengan ini kan itu. Sehingga tinggal apa? Integral daripada apa? D dari apa? A cross DA DT. Ya ini dia sendiri integral dx ya x, integral du ya u, gitu? Jadi ini ditambah tentu c, sebab setiap integral bebas tambah c, karena ini vektor berarti ini juga sebuah vektor kan? Ya jadi seperti itu. Nah di situ permainan-permainan soal di vektor Anda harus tahu sifat-sifat vektor tersebut ya. Nah, ini contoh keempat. Jadi diketahui jika A sama dengan 3X kuadrat plus 6YY min 14YZJ ditambah 20XZ kuadrat K. Hitunglah A dot DR dari titik 0,0,0 ke titik 1,1,1 sepanjang along the following path C. Jadi sepanjang kurva C. Di mana kurva C-nya itu adalah X sama dengan T, Y sama dengan T kuadrat, Z sama dengan T, T pangkat 3. Jadi sudah ke parameter. Ya, B. Jadi C-nya adalah apa? Garis lurus dari 0,0,0 ke 1,0,0. Kemudian ke 1,1,0. Kemudian ke 1,1,1. Kemudian yang ketiga C-nya adalah garis lurus yang menghubungkan 0,0,0 ke 1,1,1. Jadi kalau kita lihat yang ini, seperti apa ini? X sama dengan, ya jadi oke. Kita lihat, perhatikan. Jadi kalau kita selesaikan ini berarti apa? Kita carikan yang dimintakan integral A dot BR untuk C yang menghubungkan kurva yang menghubungkan titik 0,0,0 ke titik 1,1,1. Nah di sini diberikan ada tiga macam kurvanya, yaitu kurva lengkung dengan fungsi parameter X sama dengan T, Y sama dengan T kuadrat, dan Z sama dengan T pangkat 3. Nah itu kalau kita selesaikan, berarti kan kita dapatkan rumus seperti ini. Jadi A-nya adalah ini dot DXI plus DYJ plus DZK. Sehingga kita perolehlah hasilnya apa? 3X kuadrat plus 6Y DX. Ini, jadi untuk bisa menyelesaikan ini untuk kasus pertama, maka kita buat apa? Ya ganti semua ke apa? Ganti semua ke
Ini ganti X sama dengan T. Berarti ini menjadi apa? 3T kuadrat. Ditambah Y-nya berapa? T kuadrat. Berarti juga 6 apa? 6T kuadrat. Nah, DX-nya dari sini kita dapat apa? Dari sini kita dapat bahwa DX sama dengan apa? DT. Nah, kemudian DX DT berarti ini menjadi apa? DT. Gitu? Dikurang 14, Y-nya adalah berapa? T kuadrat, 14 T kuadrat. Z-nya T pangkat 3 kali T pangkat 3. DY-nya ini berarti apa? 2T DT. Kalikan 2T DT. Gitu. Nah, kemudian ditambah lagi dengan apa? 20 kali apa? X-nya sama dengan T kali T. Z-nya berarti T pangkat 3, T pangkat 6 berarti. Kali T pangkat 6. Z-nya berarti apa? 3T kuadrat DT. 3T kuadrat DT. Seperti itu. Nah, jadi ini bisa kita tuliskan menjadi apa? Integral berapa? Semua DT gitu loh. Jadi DT-nya dihimpun jadi satu. Seperti itu. Nah, batas integralnya berapa kalau terhadap T sekarang? Ya, kalau X-nya 0, ya T-nya berapa? 0. Kalau Y-nya 0, T-nya 0. Berarti kalau Z-nya 0, T-nya juga 0. Kalau X-nya 1, berarti T-nya juga 1. Kalau Y-nya 1, T-nya juga 1. Kalau Z-nya 1, T-nya juga 1. Berarti dari 0 sampai 1 batas integralnya di sini. Ya, dari sini berarti 0 sampai 1. Batas integral untuk kasus yang pertama ini. Oke? Kita lihat ya. Bagaimana, apakah hasilnya seperti itu ya? Kita lihat. Ya, T sama dengan 0 sampai 1 ini berarti dikumpulkan semua jadi seperti ini. Jadi kan berarti apa? Ini dikumpulkan 9T kuadrat. Berarti ini kalau kita kerjakan ini kan jadi sama dengan apa? Sama dengan integral dari 0 sampai apa? 1. Yaitu apa? 9T kuadrat. Dikurang 28 T pangkat 6 ditambah apa? 60 T pangkat berapa itu? 9 ya? Iya Pak, 9. 9 DT kan begitu. Seperti itu jadinya. Nah, itu kalau jadi seperti ini berarti di integral terhadap T kan menjadi sederhana. Nah, didapatlah hasilnya seperti ini dan 5 gitu. Ya, jadi itu bagaimana pengintegralan dengan menggunakan parameter. Nah, sekarang kalau kita lihat itu apa? Untuk yang kedua, C yang kedua. C yang kedua berarti tetap kita dari sini larinya kan itu. Dari sini, cuman di sini perhatikan, ini integral yang kita kerjakan itu adalah yang ini. 3x kuadrat plus 6y dx. Nah, sekarang kalau kita lihat
melalui dari sini, berarti dari 0,0,0 ke 1,0. Jadi 3 kali dia berpindah. Kan itu ya, untuk menuju ke titik 1,1,1 itu dia dari 0,0,0 ke 1,0,0 dulu. Berarti X-nya berubah dari 0 ke 1. Tapi Y-nya tetap 0. Z-nya tetap 0. Berarti tinggal masukkan aja dari titik ini. Berarti ini nanti akan kita buat ini untuk kasus nomor 2 ya. Ini jadi sama dengan integral dari apa? 0 ke 1. Berarti tinggal ini kita lihat, masukkan X-nya ini. Jadi X-nya tetap berubah. Jadi 3X kuadrat Y-nya kan 0, tidak berubah. Dari 0 ke 0, berarti tidak berubah Y-nya. Berarti DX-nya ini berubah. Nah, ini DY-nya 0, berarti ini 0. Jadi ini tidak perlu diintegralkan. Y-nya juga 0, Z-nya juga 0, DY-nya juga 0. X-nya bebas, Z-nya 0, DZ-nya 0. Berarti ini juga apa? Ini 0 ya, ini 0. Ini 0, ini juga 0. Jadi yang kita integralkan hanya ini. Kemudian ditambah lagi dari integral dari apa? Dari ini, dari 0 ke 1 tapi Y, dari 0 ke 1. Tapi untuk Y ya. Nah, DX-nya itu apa? Dari 1 ke 1. Ini DX-nya dari 1 ke 1 berarti apa? Tidak berubah X-nya, berarti DX-nya sama dengan apa? 0. 0. Jadi ini sama dengan 0. Jadi 0 dikurang berapa? Z-nya masih 0 kan ya? Berarti ini juga 0. 0 karena Z-nya 0, bukan karena DY-nya 0. Ya? Jadi ditambah lagi dengan apa? Ini masih ada Z-nya 0, berarti DZ-nya juga 0. Ditambah apa? 0. Tambah 0. Berarti ini ditambah 0 ya. Berarti 0 ditambah yang ketiga dari 110 ke 111, berarti Z-nya berubah dari 0 ke 1. Berarti ditambah integral dari apa? 01 tapi Z-nya yang berubah, DX-nya 0 berarti ini 0, DY-nya 0. DY-nya 0 berarti kurang 0. D untuk DZ berarti X-nya berapa? Dari 110 ke 111 berarti X-nya 1. Ya toh? Jadi X-nya 1 ditambah 20 kali 1 kali Z kuadrat DZ. DZ-nya tidak 0 karena berubah dari 0 ke 1. Jadi itu aja, 3 integral jadinya. Ya, dari 0,0 ke 0,0,0 0 ke 1,0,0 berarti Y-nya 0, Z-nya 0, X-nya berubah dari 0 ke 1, berarti DX-nya tidak 0. Kemudian integral kedua dari 1,0,0 ke 1,1,0 berarti X-nya 1. X-nya 1 konstan, berarti karena konstan DX-nya 0, Z-nya 0. Berarti yang ada hanya apa? 0,0 semua, karena apa? Walaupun DY tidak 0, tapi di dalam integral D itu ada Z. Z-nya itu adalah 0. Gitu? Nah, seperti itu. Nah, jadi berarti kemudian yang ketiga, integral ketiga, DZ-nya yang berubah karena dari Z-nya dari 0 ke 1. Gitu? Dari 0 ke 1, di mana X-nya harganya tidak berubah, yaitu 1 konstan. Nah, seperti itu integralnya jadinya. Bisa diterima? Ya, jadi bisa, kalau lihat itu ya hasilnya adalah seperti ini untuk yang B, ya. Jadi sepanjang garis lurus dari 0,0,0 ke 1,0,0, Y0, Z-nya 0, DY0, DZ-nya 0. Sementara X berubah dari 0 ke 1, maka dia berubah menjadi seperti ini. Untuk yang
pertama dari 000 ke 100 ini hasilnya. Nah, sekarang yang kedua tadi apa? Dari 100 kan dilanjutkan dari 100 ke 110. Maka apa? X-nya 1, Z-nya 0, karena X-nya 1 konstan berarti DX-nya 0. DZ juga 0, karena tetap dari 0 ke 0. Jadi yang berubah Y. Tapi kalau kita masukkan harga itu, jadi berarti 0 ya, untuk DY-nya. Berarti ini juga 0, ini berarti hasilnya 0. Nah, untuk yang ketiga, sepanjang garis dari 110 ke 111. Kan begitu. Jadi, berarti X-nya 1, Y-nya 1, tapi DX-nya 0 karena tidak berubah dari 1 ke 1, dan DY-nya juga 0 karena tidak berubah dari Y1 ke Y1. DZ-nya yang berubah dari 0 ke 1. Maka dimasukkan seperti ini. Berarti integralnya adalah dari sini. Maka totalnya dari 000 ke 111 berarti apa? 1 itu tadi yang X-nya berubah ditambah 0, Y-nya tidak berubah. Y-nya berubah tapi harga integralnya 0 ditambah dengan DZ-nya, Z-nya berubah 20/3. Jadi hasilnya seperti ini. Itulah integral garis. Jadi kita mengikuti garis mengintegralkannya. Nah, kemudian untuk kasus ketiga. Kasus ketiga apa? Kasus ketiga itu adalah garis lurus. Berarti kita harus cari persamaan garis lurus. Masih ingat persamaan garis lurus dalam tiga dimensi? Ada yang ingat? Siapa? Halo? Persamaan garis lurus dari sini ke sini. Dari 00 ke ini. Apa persamaan garis lurusnya? Gimana? Nggak ada persamaan garis dalam ruang? Nggak ada yang tahu apa gimana? Persamaan garis lurus dalam ruang. Yaitu apa? X min apa? X0 dibagi dengan apa? X1. X2 min X1. X. Masih ingat enggak? X. X1 min X0 ya. Ini sorry, X1 min X0 sama dengan apa? Y min Y0 per apa? Y1 min Y0. Y1 min Y0. Sama dengan apa? Z. Min Z0. Min Z0 per Z1 min Z0. Ya. Jadi Z1 min Z0. Jadi dari sini kita dapatkan apa? Dari sini kita dapatkan apa? Hubungan apa? X0-nya adalah 0. Kan dari 00, dari 000 ke 111. Berarti X0-nya 0, X1-nya 1. Berarti kita dapatkan apa? X minus 0 per apa? 1 minus 0 kan itu? 1 minus 0. Sama dengan apa? Y minus 0 per apa? 1 minus 0 sama dengan apa? Z minus 0. Z minus 0 per apa? 1 minus 0. Nah, jadi dari sini kita dapatkan X berapa Y? X sama dengan Y itu? Dari sini. Ya enggak? Dari sini. X sama dengan Y. Ya enggak?
Kemudian ya, dari yang ketiga x min 0 dibagi 1 min 0 sama dengan z min 0, berarti kita dapatkan apa? X juga sama dengan z, toh? Oke? Dan y juga sama dengan apa? Jadi berarti sama apa? Dengan z. Dy sama dengan dx, jadi dx sama dengan apa? Sama dengan dy, dan apa? Dx juga sama dengan dz. Jadi artinya apa? Da, dy, dan dz itu dapat diganti dengan dx. Sehingga nanti pengintegralannya hanya cukup ke arah dx, begitu. Jadi berarti batas integralnya nanti hanya cukup dari 0 ke 1, karena pengintegralan sekarang sudah kita rubah dari dy menjadi dx, dz menjadi dx juga, kan gitu. Dan kita lihat apa? Kalau ada y-nya berarti ganti y dengan x, kalau ada z ganti z dengan x-nya. Jadi seperti itu integralnya, itulah yang disebut dengan apa? Pengintegralan mengikuti garis yang dilalui. Sehingga kalau ini kita selesaikan semua, maka didapatkan hasilnya seperti ini. C ya. Ya, atau seperti tadi juga sama saja. Jadi bisa di sini kan dx dt, dy dt, dz dt. Dan t-nya berubah dari 0 ke 1. Gitu. Jadi berarti t-nya sama dengan 0 ke 1, berarti integral 3t kuadrat ditambah 6t dikurang 14t kuadrat ditambah 20t pangkat 3 dt. Seperti ini. Didapatkanlah hasil ini. Jadi tadi itu kita ambil ini. Ini dari mana? Ya dari sini, dari 000 ke 111 gitu. Garis lurus langsung. Jadi garis lurus itu y sama dengan t, x sama dengan t, y sama dengan t, z sama dengan t begitu. Atau seperti tadi juga bisa. Jadi x-nya tetap x, y-nya sama dengan x, z-nya sama dengan x, maka dy sama dengan dx, dz juga sama dengan dx. Hasil yang sama akan diperoleh. Ya, itu dari sini ada yang mau ditanya? Integral garis ini, jadi bagaimana menghitung integral garis? Sekali lagi, harus diketahui garisnya. Kecuali bisa kita tunjukkan bahwa apa? Vektor tersebut bersifat konservatif, yaitu dengan melihat kurulnya. Kurul dari vektor tersebut kalau 0 berarti kalau diintegralkan itu ya tidak 0 ya. Kalau 0 kalau dia kembali ke titik awal. Dari awal dari satu titik bergerak kembali lagi ke titik semula maka integralnya 0. Tapi kalau tidak kembali ke titik semula integralnya tidak 0. Tapi artinya apa? Kita bisa bebas, tidak tergantung pada lintasannya. Jadi kita bebas saja memilihnya. Ya, oke, bisa saya lanjut? Di sini bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang tadi nomor 4 itu, ya, Pak. Itu kan A-nya itu vektor. Terus dicari satu-satu integralnya kayak misalnya 0 ke 111 itu kan tadi ngelewatin beberapa titik itu. Itu bisa nggak Pak kalau misalkan langsung saja gitu dari akhir kurang awal? Apa perlu garis maksud apa perlu persamaan garisnya apa bisa langsung gitu? Yang mana tadi itu? Yang ini ya? Yang nomor 4. Nomor 4 ini? Iya. Ini toh? Ya. Jadi 4 A atau 4 B atau 4 C? Yang 4 B. 4 B. Ya. Jadi sebetulnya itu kira-kira begini. Jadi kita titiknya ini kita sebutlah ini apa? A ya. Ini A. Ini B. Ini C. Ini D.
Jadi seolah-olah dia berpindah dulu dari A ke B. Dari A ke B ini. Jadi dia berpindah dari A ke B, dari A ke B. Ini A, ini B. Misalnya ini B, ini B. Nah, berapa usahanya hitung? Dengan persyaratan kalau dari A ke B itu berarti tadi apa? Y-nya 0 dan Z-nya 0. Nah, kemudian hitung lagi dari B ke C. Dari B ke C, misalnya C-nya di sini. Ini B ke C, ya. Dari sini ke sini. Tapi dari sini ke sini, dari sini ke sini tadi apa? X-nya yang berubah, Y-nya 0, Z-nya 0. Maka DY 0, DZ juga 0. Jadi hanya ada pengintegralan ke harga X saja. Dengan X yang tidak 0. Nah, kalau dari B ke C, maka apa yang terjadi dari B ke C? X-nya 1, berarti DX-nya 0. Karena selama dari B ke C, X-nya tidak berubah, tetap 1. Karena tidak berubah, berarti DX-nya ya 0. Yang berubah apa? Y-nya. Tapi Z-nya 0. Ya, jadi masukkan harga-harga X sama dengan 1 dan Z-nya sama dengan 0. Y-nya tetap variabel karena dia berubah dengan DY. Kan itu. Nah, integralkan itu dari B ke C, berapa integralnya. Kemudian yang terakhir kita berangkat bekerja dari C ke D. Dari C ke D itu apa? X-nya 1, Y-nya 1. Berarti DX-nya 0, DY-nya juga 0. Karena harganya tidak berubah, harga X dan harga Y tidak berubah dari C ke D. Yang berubah harganya adalah Z, jadi Z variabel. Jadi masukkanlah harga X sama dengan 1 dan harga Y sama dengan 1 ke pengintegralan yang ada mengandung DZ. Begitu, sementara DX tadi kan 0, DY 0. Nah, jadi berarti di situ. Jadi seperti itu, kalau D-nya di sini misalnya, ya berarti dari sini ke sini. Gitu. Tapi kalau tadi berlaku bahwa curl A sama dengan 0, berarti apa? Integral dari A ke D ini, dari A ke D ini tidak bergantung lintasan yang dilalui. Jadi langsung bebas saja kita pilih. Jadi bebas kita memilih dari mana ke mana, dari garis lurus ke, dari parameter yang A ke, dari B ke, ya sama hasilnya. Nah, untuk itu karena sudah tahu kita sama hasilnya, ya ambillah yang paling sederhana gitu. Ya ambillah dari C, C itu garis lurus gitu. Itu maksudnya. Jadi bukan nol, nol kalau dia integral tertutup. Begitu maksudnya, bisa dimengerti atau sudah jelas? Iya Pak, maksud saya, jadi kalau misalkan itu A-nya itu kan masih vektor Pak, sedangkan pernah ada contoh soal gitu. Teorema A-nya vektor, ya ini vektor, A-nya vektor, terus kenapa? Ya, teorema gradien itu, jadi bisa langsung gitu Pak, misalkan ada integral batas atas A sama B, DT, jadi dicari dulu persamaan garis dari A-nya itu. Jadi langsung dimasukin gitu di nilai akhir sama nilai awal. Persamaan garis dari A yang mana maksudnya? Yang A-nya itu sebelumnya itu kalau misalnya x sama dengan t. Yang 3x kuadrat plus 6y i terus min 14yz, nah itu vektornya. Iya. Itu iya, awalnya itu ada persamaan garis gitu. Jadi diturunin dulu gitu. Saya jadi bingung pertanyaan Anda. Ini kan vektor. Jadi A yang kita mau hitung itu kan ini toh. Ya enggak? Iya. Tapi kita kan untuk menghitung ini, kita harus tahu dulu garis yang kita ikutin yang mana. Jadi kalau ini tadi kan dari sini sebetulnya yang diminta itu dari A ini ke sini gitu. Iya, iya. Yes, dari A langsung ke D toh. Yeah. Nah, tapi kita lihat itu Pak. Jadi artinya Pak, dari A ke D, jadi seperti ini sebetulnya itu. Jadi sekarang itu ada titik A di sini. Ini titik A, ini titik B. Nah, kalau vektor A-nya ini, vektornya ini tidak konservatif, maka Pak, usaha dari A ke B itu tergantung pada
jalan yang dilalui. Dari A ke B itu ada berapa jalan yang bisa dilalui? Dari A ke B, dari yang saya gambar ini. Satu. Ya, ya banyak sekali. Bisa dari sini begini, bisa. Bisa dari sini ke sini, bisa. Bisa juga begini. Bisa, macam-macam. Jadi setiap jalan yang dipilih, apa? Kalau dia tidak konservatif, harganya akan berbeda. Gitu loh. Makanya dia tergantung dari jalan. Tapi kalau A-nya itu konservatif, di mana kurl dari A sama dengan 0, jalan manapun yang dipilih akan sama. Itu halnya sama seperti kalau di fisika. Kalau Anda naik dari lantai 1 ke lantai 2, misalnya, jalur manapun yang Anda pilih, usaha Anda itu sama. Apakah Anda muter-muter dulu? Ya tetap sama. Apakah langsung ya tetap sama? Karena apa? Gravitasi itu, gaya gravitasi itu bersifat konservatif gitu loh. Sehingga kalau ditanya berapa usaha, berapakah hasil integral A.br ini, ya kita harus tanya melalui jalur mana begitu, melalui kurva mana saya harus mengintegralkannya begitu. Ya. Makanya di sini kan seperti di soal ini dibuat ada tiga jalur yang harus kita lalui. Dan masing-masing memang untuk A, B, C itu hasilnya kan tidak sama. Karena memang kalau kita hitung kurl A-nya itu tidak sama dengan 0. Tapi seandainya kurl A sama dengan 0, maka harga pengintegralan dari A, B, C mesti sama hasilnya. Begitu maksudnya? Oh, ya, baik, Pak. Paham, Pak. Oke. Jadi sekali lagi, kalau seperti ini ditanya, hitung integral A.dr. Nah pertanyaan pertama Anda harus tanya, lintasannya yang mana? Nah lintasannya ya terserah, berarti Anda harus apa? Hitung dulu, kurl A-nya sama dengan 0 apa enggak ini? Kalau tidak sama dengan 0, berarti Anda kalau disuruh begitu, pilihlah lintasan yang bebas Anda pilih. Nah untuk lintasan yang saya pilih ini sekian, begitu. Itu aja jawabnya. Tapi kecuali kalau kurl A-nya sama dengan 0 ya, ya berarti apa? Hasilnya sekian, dengan lintasan manapun ya hasilnya sekian. Oke. Ya tentu itu nanti Anda akan lebih paham, kalau Anda makin banyak mengerjakan soal akan semakin paham. Ya baik, terima kasih Pak. Ini contoh yang kelima. Nah, jadi di banyak contoh ini, itu keunggulannya kalau Anda mempelajari dari buku Saum, yaitu vektor analisis dari buku Saum itu contohnya banyak. Jadi contoh ini berarti kita mempelajari, lihat, 5A, tunjukkan bahwa F sama dengan sekian adalah konservatif, adalah medan yang konservatif, yaitu berarti memang itu nanti dengan melihat apa, kurl F-nya. Berarti Anda harus tunjukkan apakah kurl F-nya 0 apa tidak. Karena di sini tunjukkan bahwa ini konservatif, berarti Anda harus tunjukkan dengan apa? Kurl F sama dengan 0. Kan begitu. Yang B, find the scalar potential. Find the scalar potential. Maksudnya apa? Berarti di sini kan apa artinya? Karena tadi Anda sudah bisa menunjukkan bahwa ini adalah apa? Mana ini? Jadi pertanyaan B itu kan berarti find the scalar potential. Berarti Anda harus cari apa? V. Seperti apa? Sehingga apa? Sehingga apa? Kurl V ini, gradient V-nya ini, ya sama dengan F ini, gitu loh. V yang bagaimana yang menghasilkan F ini? Nah, bagaimana mencari itu? Nah, itulah nanti di sini kita lihat. Ya. Oke. Tapi tahu kan pertanyaan itu apa yang dicari? Dari pertanyaan itu apa yang dicari? Jadi pertanyaan itu kan disebutkan find the scalar potential, yaitu V-nya ini berarti. V-nya ini yang ditanya scalar potential. Sehingga sedemikian, sehingga gradient V sama dengan F ini. Nah, nanti kita lihat bagaimana caranya.
Nah, yang pertanyaan C adalah apa? Pertanyaan C itu adalah find the work done in moving an object in the field from 1 minus 1, 1, 2, 3, 1, 4 dari gaya tersebut. Berarti kan Anda nanti menghitung integral f.dr-nya dengan perjalanannya seperti ini. Ya, oke, ini kita lihat bagaimana hasilnya. Yang pertama, untuk menunjukkan kekonservatifannya, kita cari kurul F. Ternyata kalau dicari seperti ini, dia adalah 0. Karena 0 berarti benar bahwa F adalah konservatif. Nah, yang B, cara pertama ini berarti ada lebih dari satu cara. Jadi F sama dengan gradien P, berarti dou V dou X. Jadi gradien P sesuai dengan definisi adalah dou V dou X, I ditambah dou V dou Y, J ditambah dou V dou Z, K. Dan itu harus sama dengan apa? 2XY plus Z pangkat 3Y plus apa? X kuadrat I, J. X kuadrat J plus 3X, Z kuadrat K. Nah, berarti dari sini kita dapatkan bahwa apa? Dv de dou v dou x nya ya sama dengan 2xy plus z kuadrat, itu ini. Dou v dou y sama dengan x kuadrat, dou v dou z sama dengan apa? 3x z kuadrat. Jadi yang pertama kita integralkan itu terhadap x. Ini kita anggap dulu x yang berubah. Kan itu berarti v sama dengan x kuadrat plus x z pangkat 3. Ini bisa diterima enggak? V sama dengan X kuadrat Y plus XZ pangkat 3. Dari mana itu X kuadrat Y? Ya dari sini. Dari integral ini. Berarti kan dou V dou X sama dengan ini. Ya toh? Dari sini itu kita dapatkan dari sini kita dapatkan bahwa apa? V sama dengan apa? Integral 2xy plus z pangkat 3 dx. Dx, toh. Tapi ingat bahwa di sini itu apa? Y dan z-nya adalah konstanta. Oleh karena dia konstanta, berarti apa? Ini menjadi apa? X-nya yang menjadi variabel. Berarti menjadi apa? X kuadrat Y dan XZ pangkat 3, gitu loh. Karena kita anggap X dan Y, Z, Y dan Z itu pak konstanta. Sehingga apa? Integral ini sekian ditambah konstanta. Jadi konstantanya haruslah apa? Terdiri dari Y dan Z. Jadi kita tuliskan itu fungsi Y dan Z. Nah, kemudian dari sini dengan cara yang sama kita integralkan terhadap Y dengan menganggap hanya Y yang berubah. Gitu? Jadi dou V-nya itu integral X kuadrat dy. Maka didapatkanlah seperti ini. Karena hanya langsung ini Y, maka konstantanya adalah apa? X dan Z, kan itu. Nah, kemudian ini kita integralkan terhadap apa? Z dengan menganggap X dan Y konstan. Maka didapatkanlah apa? XZ pangkat 3, Y, X dan Y konstanta. Nah, dari sini berarti apa? Ini akan mengolah pada YZ-nya 0. GXZ-nya sama dengan apa? XZ pangkat 3. Ya, XZ pangkat 3 ini. Sehingga kita dapatkan sekarang akhirnya apa? HXY-nya ini adalah X kuadrat Y. Sehingga diperoleh bahwa V-nya itu X kuadrat Y plus XZ pangkat 3.
Berarti berlaku untuk semua sembarang C boleh, konstanta boleh. Oke, bisa diterima sampai di sini? Ini kalau sebetulnya ada miripnya dengan kalau Anda di Pismat 1 eksak ya kon apa integral eksak. Jadi persamaan diferensial eksak itu. Kita lihat solusinya itu ini seperti ini. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Ini adalah cara yang pertama. Cara yang kedua adalah seperti ini. Cara yang kedua adalah karena F-nya konservatif, maka dia tidak bergantung pada kurva yang dilalui sembarang. Jadi berarti VXY-nya itu adalah integral dari X1 kali X, yang itu ini. Dan seterusnya, jadi diperoleh hal seperti ini. Tambah konstan. Jadi yang mengandung X1, Z1 itu dianggap konstan. Jadi yang ada hanya yang variabel X ini. X dan Z yang tidak mengandung konstanta mana? Yang tidak mengandung konstanta itu kan ini aja. X dan ini. Ini kan ada konstanta, ada konstanta, ada konstanta. Jadi ini dianggap konstan semua. Hasilnya seperti ini. Jadi sama. Ya. Ada cara ketiga. Jadi ini kita anggap ini turunan dari apa gitu loh. Jadi kita anggap bahwa X kuadrat Y ditambah X Z pangkat 3 itu turunan dari sini. Berarti ini langsung sini. Jadi kalau Anda lihat ini adalah di persamaan diferensial eksak di Pismat 1 di atau di kalkulus ya. Persamaan diferensial orde 1 yang eksak. Ya, seperti itu. Usahanya ya tentu f.dr itu ini. Ya. Nah, itu tadi karena bisa kita bawa ke sini itu bahwa ternyata ini itu bisa dibuat ke dx kuadrat y plus dz x z pangkat 3 ya tentu hasilnya sekian. Dari P1 ke sini langsung aja ini masukkan. Jadi tidak perlu mencari C karena apa? Untuk lintasan manapun hasilnya sama. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini mengenai integral garis ya, jadi usaha. Integral daripada suatu vektor ya, integral vektor. Dan hal ini khusus ini yang kita bicarakan adalah line integral, integral garis, yaitu menghitung integral dengan mengikuti apa? Garis yang dilalui. Maka di sini muncullah istilah vektor konservatif dan apa? Non konservatif. Konservatif itu berarti kurl dari vektor A sama dengan 0, berarti A-nya konservatif. Akibatnya integral garisnya apa? Tidak bergantung pada garis yang dilalui. Dan kalau dia kembali ke tempat semula ya tentu sama dengan 0. Tapi kalau kurl A-nya tidak 0, maka A-nya itu tidak konservatif. Maka apa? Ada gaya-gaya lain, gaya-gaya yang mengakibatkan tidak konservatif itu ada, seperti gaya gesek ada atau gaya lain. Sehingga apa? Usahanya dari titik A ke titik B tergantung pada lintasan atau kurva yang dilalui. Kurvanya berbeda, hasilnya akan berbeda. Seperti itu. Bagaimana, ada pertanyaan sampai di sini?
Kalau tidak ada, saya akan akhiri dulu kuliah kita sampai di sini. Kita lanjutkan lagi hari Jumat ya. Jumat kita masuk dengan topik yang baru tentunya. So, kalau ada diskusi mengenai ini ya silakan kita bicarakan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan akhiri. Oke. Selamat siang semua, selamat melanjutkan aktivitas. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas. Selamat siang.